Iya kebal. Ya ini kita. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita ke Gombong ya. Iya, kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi atau kembali lagi bersama saya tuh siapa lagi nih bukan? Nah, dadur ya kepala. Jangan lupa banyak gas dulu baru. Blur blur, jangan ketinggalan jauh. Blur 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 blur. Ya, oke. Oke, ini kita mau otw ke Gombong ya. Udah janjian dari kemarin sama Mas DTK. Se. Ini dia enggak bayar sini. Di sini. Sampai nanti enggak? Hah? Sampai nanti. Cis. Tengok apa sopan ya. Kene pengen lapangan mongko. HP-mu mbok. Apa HP-ku? Yung. Ya wis telak lilipan kok. Coba irak ber langsung melaku irak khusus. Bentar teman-teman ini masih di WA ini. Kita sambil tag video buat bahan konten Instagram sama TikTok. Kene Jess. Nah kang kene bae. Siapa? Wis lapangan iki. Rako apa? Gejauling apa? Oh ya gejauling kayak singkong ngomongin video. Iya. Kang ini pae mau dur ya tok e. Kok mundur? Wis, Jess. Kita buat bahan sinematik dulu yo. Ya jadi kayak gini ya, mbok dikira bikin konten tuh gampang enggak teman-teman. Aduh. Minimal ya korban motor. Ngebayar-bayaran kayak jamping-jampingan dan lain sebagainya ya. Aduh. Yo. Ya ini kita otw bareng Mas Aziz OPG dan Mas Iqbal yo. Karena Mas Aziz dan Mas Iqbal habis nginep di tempat saya yo. Semalam main ke rumah itu main ke rumah nyampe jam 12-an. Terus ini kita pulangnya bareng-bareng ke ngidul yo karena saya sendiri itu ada acara juga untuk ketemu Mas DDK mau nobar film klepon balap yang kita buat di bulan kemarin yo. Bulan kemarin apa awal bulan saya lupa yo. Ya yes, pokok itu
Nah terus ini banyak nanyain, besok insya Allah ditayangin hari Senin enggak Selasa yo. Pokoknya minggu-minggu ini kita tayangin, tenang aja. Pokoknya film yang ditunggu-tunggu dari kalian semua tuh yang banyak-banyak nanyain, Mas, filmnya kapan tayang, kapan tayang? Yo ini kita banyak review dulu, habis itu kita tayangin yo. Mudah-mudahan filmnya boom, terus kedepannya bisa buat film terus-terusan yo. Amin. Yo selagi ada sponsor, ada yang mau beli juga video ini yo, kita buat terus-terusan. Oke, ini tadi Mas Yudis juga telepon, suruh nungguin di daerah Gajah Oling yo. Gajah Oling itu yang biasa tempat pertemuannya saya dan Mas Adit yo. Di tempat pertemuannya saya dan Mas Adit yo, Gajah Oling. Anjir kameranya kira doanu ya kadang-kadang ya. 5 menit mati, 10 menit mati loh, Jojo. Ini Mas Aji juga lagi bikin video. Soan jis, wis di midoakan jis. Gue readingnya yo. Nanti saya dan Mas Aji pisah di Gombong yo, Sempor. Ini tak nyamper Mas Boyor dulu abis ini. Ya oke, untuk video mungkin ini cukup lumayan lama soalnya tak sambil buat video juga, terus nungguin teman-teman juga. Belum nanti ngapa-ngapain dulu yo. Ya oke, jadi untuk konten tak skip dulu, tak lanjut lagi nanti. Ini tak lanjut perjalanan sambil menikmati suasana yuk. Karena ini saya tuh keluar wayah jam 12 ini, wayah wong sholat duhur keluar nih. Aduh, nanti tak duhuran di tempat-tempat sedih aja. Ayo. Kita lanjut perjalanan bolo, tadi selesai ngisi bahan bakar dulu yo, karena kena ngarep. Selesai ngisi bensin kita lanjut perjalanan. Semalam udah kemarin tak isi 50, terus tak pakai buat jalan-jalan yo, kurang ngisi tak isi lagi tadi 30.000. Ah sini tuh Olympus yo. Nggak terlalu boros asli-asli ini yo, nggak terlalu boros yo, hemat lah. Anggap oleh meski irit loh, cuh jalan ini masya Allah. Kita sambil take video yo. Kita sambil take video. Kebutuhan sosmed yo kayak gini. Kebutuhan sosmed. Kita pokoknya bakalan hidupin lagi sosmed-sosmed itu ya, konten-konten ini yo. Gak hanya konten YouTube. Pokoknya semua sosmed kita hidupin lagi. Perbanyak konten. Ini biasanya tak pakai buat ke Gombong itu paling enggak habisnya cuman ya 30.000 PP. 30.000 ke Gombong itu udah termasuk irit teman-teman. 30.000 loh. Cuman 2 liter. Padahal perjalanannya naik turun yo, enggak wes-wes. Kita nyamper Mas Boyor dulu yo. Situ langsung kita berangkat. Saya masih rodok menceng sedikit karena segitiga nih gitu. Sedek gak apa-apa wis lah, gak ngaruh. Nanti insya Allah ada rezeki lagi, kita pasang stabilizer yo. Main makin padet dari looknya yo.
paling untuk stabilizer tak pasang di samping bawah, nengga ya di bawah segitiga. Tapi biasanya APE di samping, untuk naik di bawah itu biasanya untuk oil cooler ya. Ini bayar buka kurung bayar. Always. Ya iyalah. Yudis punya Yudis, Yudis. 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 Yudis nang di. Emang ngene. Kita lewatin jalan anyar aja yo. Soalnya memang Mas Aji sama Iqbal itu pernah lewat jalan anyar Banjarnegara yang sempat viral dulunya yo. Yang sering dipakai buat anak-anak pada nyore terus nyeting-nyeting yo di sini. Kita lewatkan jalur pintas. Soalnya Mas Yudi sudah nungguin di Gajah Oleng yo. Gajah Oleng itu yang tempat biasa saya naik pada mau ke Bumen. Barang teman-teman itu COD-nya di situ. Kayaknya Mas Yudis habis OTW dari tempat istri ini yo, makanya tiba-tiba udah di Somawangi. Nek Mas Bayor katanya nyusul, nek Mas Adit masih di Jogja, jadi Mas Adit itu nggak bisa ikut yo. Ngapura Ed, bukan orang ngajaki Ed, tapi kowe orang Bali. Soalnya Mas Adit lagi ada undangan dari suatu dealer brand yo, brand ternama Indonesia juga. Nek lewat sini itu lebih cepat daripada lewat Somawangi. Nah ini sekarang dia udah mulai sepi yo. Soalnya rawan banget yo. Terakhir di sini tuh ada apa namanya? Insiden, ada insiden yo. Pak sering di sini insiden. Mesti wong ora selamat. Yo, yo. Lho. Kok ngrogok motore? Ono karbune ini kayak karbune kentir iki, suara di servis gemblung. Dancuk. Besok-besok kita servis karbune lah. Udah lama banget ini enggak tak servis karbune yo. Nah, lewat sini, lewat jalur-jalur pintas. Kalau sana kejauhan. Tak lewatin sini aja. Bangsat. Tak gembesin malah kegembesin bang ngarepe cuk, mata ger. Lewatnya sini terobos main cepet. Ini ambil kiri. Thank you.
Atau ini bangkai gembes. Oke, ini sebentar lagi udah nyampe ya di Gajah Oling, jalur pintas yang sangat cepat. Oke, masuk di sirat kampleng ini, kemprong apa ini? Biasa-biasanya cok kemprong ini. Ngomongnya udah nyampe Gajah Oling ini. Ya cok. Kayak kenal itu pasti. Mana ini masih di sirat kampleng ini? Oh itu Mas Yudis itu. Itu Mas Yudis. Mayo? Bedmu temen kopleng, mayu, mangkat, makaryo. Makaryo mayu. Ayo bro. Gondes ke lo. Apa cuk? Ini baik. Resen gini 500an gak? Kayak posan gini nyong. Yot, bannya gembes banget yot. Nyong weh. Yo. Berarti Mas Yudis gak kemprong teman-teman. Untung tadi juga tak lewatin jalur pintas yo, nek gak tak lewatin jalur pintas yo kayak kasihan Mas Yudis yang nunggunya terlalu lama yo. Ajay, cornering abis. Apa ya nek riding ke arah Kebumenan ya. Gombong Kebumen itu rasanya nguantui banget ya. Anjir lah. Suwe-suwe. Wah iki nek bane tak buat 80/90-an apa 90/80 iki enak iki. Auto corneringan terus iki. Jol. Nah itu ban ini saya belum pede buah untuk teplek yo. Soalnya medium bukan soft compound. Medium aja masih mending yo. Bukan ban yang biasa. Soalnya sih biasa gajah tipenya itu mengerikan yang dipakai buat teplek. Mesti kepleset. Orang yang medium aja kepleset kok. Ini banyak pasir. Anjir ganti sok lagi kepenak cok, gak reading cok. Anjay. Cuman bahannya ini depan gempes sih.
kurang nyamannya di situ. Bangsat, arep geblek cok, anjir lah. Asu asu. Sabar, cuk. Enaknya gue jampingan cok mata ger. Ngecek lampu sama speedo. Nek arem mah masih bisa kita kencengin. Wah kurang masa ditamai iki. Et malah ora bali. Et betah temen nang Jogja jane nggih ngapa no. Oh alah. Icuk masuk. Saya lagi ngudu Mas Aziz. Aspal cok. Ayo yung. Aduh, wis dhe niatan padasan murian sepatuan iki lho, cok. Astagfirullahaladzim. Larane lah lek. Padahal lo prosnelan udah tak naikin semuanya yo. Posisi ini main penak, naik ngoper-ngoper gitu loh. Ya tetep baik, cok. Loh. Apa yang getar, cok? Iya aspal kok asu eh. Ini ada getaran apa yo?
Aduh. Ini kita bentar lagi nyampe Sempor yo. Oke, apa sih tugel ya, Cok? Teman-teman, infokan teman-teman, ini bunyi kemerincingan apa ini? Speedo apa di lampu ini? Cuh! Malesnya naik ke SMA tuh jalan sini, tak, teman-teman. Ya, ini kita udah mendekati Sempor. Tuh di depan masih udus yo. Aduh, cuaca mendukung sekali. Ki Iqbal karo Mas Aziz mana ini? Oh, itu di belakang. Yo. Awane pengen apol bolo. Kita sambil buat video yo. Anjir, sikilku pegel pol cok, ya Allah, astagfirullah. Yo wes tak on cam kan lagi nanti aja yo. Ini tak fokus perjalanan dulu aja soalnya pegel. Gantian Jis, kok ngene Jis? Kok ngene? Ambil sisi dari kiri. Masih terus nungguin cah. Kenapa? Ayo. Ini kita bentar lagi nyampe tempatnya Mas Dede yo. Biasanya nih di sini tuh masih terus ngasain korner ringan. Malah ini jalan angkutan yo. Bismillahirrahmanirrahim. Wah kan, mulai. Kasihut. Wah, no kena iki, ora kena iki.
Iya cok, kumat maning, gesentakan terus. Oke, ini bentar lagi nyampe tempatnya Mas Dedek. Ya. Nang Dek. Nang Dek. Yang langsung ke Dedek. Mungkin okay, warung yut. Ya. Ya wis mun ya. Hati-hati. Makasih Jis. Hati-hati ya, Bal. Oke, sama-sama. Hati-hati lo ya. Bisa tembusane kono, gapura. Tugu. Ya, hati-hati ya. Dan ada parkiran dulu di sini. Anjir lah, mau naik motor apa nih ya? Payah. Payah ini teman-teman. Bisa aman. Oh iki paling bau iki. Cuk, dan cuk. Halo, Mas Dek. Yudis gitu kerokok. Yudis gitu kerokok. Jangkrik, jangkrik. Pani ya? Masa plate mani wudu. Wudu eh. Oke, tak lanjut lagi nanti teman-teman. Iya, oke, follow. Ini rotok peteng yo, kita lanjut sambil closingan ya pulang iki. Wes kewangen jam 10:30 ini kita baru pada mau pulang. Sing nyimpen apa yor? Dunung ngoro gigal apa? Kemana di Jor? War mana sih oh? Kita sampai manasin dulu ya soalnya udah banget dingin nih teman-teman. Nang kene. Set. Assalamualaikum. Iya, oke. Kita pulang dulu ya. Kita perjalanan cuma bertiga ya. Mas Bayu tadi nyusul ya sendirian. Alhamdulillah, makasih buat Mas Aziz, Mas Didi, Nur. Nur itu Mas Prim-Prim ya udah ditemenin ya. Selaku juga Mas Didi tuan rumah, matur suwun, udah mau direpotin. Mas Aziz makasih udah berpartisipasi ikut nemuin di tempat Mas Didi. Pokoknya sehat-sehat, orang-orang baik. Tadi habis pada nobar ya untuk film Klepon Balap sudah tayang di channel YouTube Mas Didi kan. CDW Gang Wanto Goeng 212 X Melekoki X DDK yo.
sudah tayang, alhamdulillah trending, mudah-mudahan trending sampai satu mingguan yo, tetap trending, ben bisa berkelanjutan yo. Ini Mas Adit nggak bisa ikut soalnya hari ini baru pulang yo, sore ini baru pulang dari Jogja. Ayo, waduh mele, urung adu sisan. Nih nanti Mas Yudis, kita bisa sama Mas Yudis di Ancok, di DA yo. Soalnya Mas Yudis mau jemput istri ini dulu. Baik itu Mas Bayar. Ayo, waduh me. Yo guys, terima kasih buat kalian yang support terus terus saya dengan cara di like, di komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa bingung tombol lonceng karena supaya itu gratis yo. Pokoknya buat kalian sangat luar biasa yang selalu support terus hidup saya. Oke, mudah-mudahan gak ada bosen-bosen nih yo. Amin. Ini kita usahakan sehari ada konten yo. Satu hari ada konten. Beuh. Lewatin sini aja. Konten kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di next konten berikutnya. Wah, berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat jangan lupa gas dulu baru blar 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 ketentangannya pora ini. Masih kelihatan alhamdulillah. Anjir lah sepi nipol dalane mata ger. Nih sampai nggak bisa ngebayangin waktu pas berangkat ke CP Kenduri nih Mas Adit sini sendiri, sendirian itu jam 2 pagi yo, melasi banget yakin. Oh, alah.